lagi teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang nilai perbandingan trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Jika teta sudut lancip dan tan teta sama dengan 1 per akar 7, maka nilai dari kosekan pangkat 2 teta min sekan pangkat 2 teta per kosekan pangkat 2 teta plus sekan pangkat 2 teta adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui teta sudut lancip dan tan teta sama dengan 1 per akar 7. Artinya, teta berada di kuadran 1. Tanda trigonometri yang positif di kuadran 1 terdiri dari sin positif, cos positif, tan positif. Tan teta sama dengan sisi depan D per sisi samping S sama dengan 1 per akar 7. Kita akan mencari sisi miring M sama dengan akar D pangkat 2 plus S pangkat 2. M sama dengan akar D pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 plus S pangkat 2 sama dengan buka kurung akar 7 tutup kurung pangkat 2. M sama dengan akar 1 plus 7 sama dengan akar 8. Maka sisi miring M sama dengan akar 8. Kemudian kita akan mencari nilai kosekan pangkat 2 teta sama dengan 1 per sin pangkat 2 teta sama dengan 1 per buka kurung D per M tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per buka kurung 1 per akar 8 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per 1 per 8 sama dengan 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian nilai sekan pangkat 2 teta sama dengan 1 per cos pangkat 2 teta sama dengan 1 per buka kurung S per M tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per buka kurung akar 7 per akar 8 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per 7 per 8 sama dengan 1 kali 8 per 7 sama dengan 8 per 7. Maka nilai dari kosekan pangkat 2 teta min sekan pangkat 2 teta per kosekan pangkat 2 teta plus sekan pangkat 2 teta sama dengan 8 min 8 per 7 per 8 plus 8 per 7 sama dengan 56 min 8 per 7 per 56 plus 8 per 7 sama dengan 48 per 7 per 64 per 7 sama dengan
48 per 7 kali 7 per 64 sama dengan 7 coret, 48 coret, 64 coret, 48 bagi 16 sama dengan 3, 64 bagi 16 sama dengan 4. Hasilnya sama dengan 3 per 4. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 3 per 4? Jawabannya adalah yang D, 3 per 4. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang nilai perbandingan trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!